Alvin Chow Kee menjadi satu-satunya selebriti yang akan menyertai misi menghulurkan bantuan kepada rakyat Palestin. Pelakon dan pengarah terkenal itu merupakan duta bagi misi kemanusiaan Aqsa Sharif. Alvin bersama 6 kru dari syarikat miliknya Vision Works dijangka bertolak pada 3 Disember ini. Ramai orang yang ingat bila gencatan senjata berlaku, everything is over, it's peace. Tapi bila gencatan senjata berlaku, itu tiba masanya untuk kita memperbaiki pulih kehidupan saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, memperbaiki pulih keadaan kehidupan diorang, kerana mereka juga berhak untuk hidup seperti manusia biasa seperti kita. Kesibukannya terlibat dalam program Maharaja Lawak Mega 2012 tidak menghalang niat murninya untuk turut serta. Selain menghulur bantuan, dia juga akan mendokumentasikan pengalamannya di sana. Untuk saya boleh ceritakan kepada rakyat Malaysia, insyaAllah kepada rakyat-rakyat dunia, apa yang saya rasa sedang berlaku di sana dan apa, kenapa kita mesti memberi bantuan, kenapa, dan juga memberitahu tentang bantuan daripada rakyat-rakyat Malaysia yang peka. Dia berkata demikian pada sidang media sempena misi kemanusiaan Aqsa Sharif fasa kedua ke Gaza di Ibu Negara.